515 ribu ya. Oke. Okay. Wow, keren banget. Nah, kalau ini beda lagi. Yang ini sama per gramnya, Mbak? Kalau itu coba kalian minta tolong. Halo guys, terima kasih ya sudah nonton video-video Neng Nadia. Semoga kita semua sehat selalu ya. Nah, kali ini di segmen emas dan berlian, Neng Nadia mau nge-review dua model gelang inisial yang super duper cantik banget pakai rantai klasik. Aduh, gila keren banget. Dan kali ini Neng Nadia tuh lagi berada di toko emas Semar Nusantara cabang Hartono Mall ya. Langsung aja dilihat reviewnya dari awal sampai akhir. Ini per gramnya berapa, Mbak? Nanti kalau yang itu 515 ribu ya. Oke. Okay. Wow, keren banget. Oh, ini bisa diijah ya, Mbak, panjangnya. Nah, ini bisa diijah untuk panjangnya, guys. Ini keren banget. Oh, untuk gramnya kecil ya, Mbak ya. Mbak, ini ada huruf apa aja? Ada huruf D, N sama U ya? Iya, U. Oh, sama yang itu 515 ribu? Sama. Oke, aku cobain yang ini dulu guys. Oh, ini cuma 1,50. Ini bisa di-adjust ya Mbak untuk talinya ya? Ada ininya. Mbak boleh minta tolong? Iya, boleh. Keren ya Mbak ya, bagus ya, simple ya. Jarang. Iya. Wah keren banget. Mbak boleh lihat huruf yang lainnya nggak? Atau yang tadi aja yang besarnya Mbak? Yang M. Oh boleh deh. Ini berapa gram? Tapi ini yang seru, model baru. Oh, ini sudah nggak apa-apa. 2 kali. Nah, kalau ini beda lagi. Yang ini sama per gramnya, Mbak? Kalau itu coba kalian minta tolong. Sama? Sama, per gramnya 515. Oh iya, 515 ribu. Beratnya 2,10. Oh, ada variasi ininya ya, Mbak? Ada batunya. Nanti cepatin juga. Ini warnanya rose gold, Mbak? Warnanya slab, Mbak. Kalau rose gold lebih ke merah. Warna apa ini? Slab. Jadi nggak kuning, nggak merah. Oh. Ini keren banget. Oh. Ini bahannya seramik ya, Dik? Iya, itu bahannya seramik. Ini seramik ori, Mbak. Ori seramik. Iya. Mbak, aku ambil yang huruf A aja deh. Boleh, sama apa lagi? Bentar ya. Halo bunda-bunda, mami-mami, tante-tante semuanya, teman-temanku. Nah, jadi gelang yang Neng Nadia review di Semar Nusantara Hartono Mall ini kadar 10 karat ya. Namanya gelang rantai inisial. Dan ini tuh super duper keren banget. Dan yang Neng Nadia lihat stoknya gak banyak. Neng Nadia juga beli loh guys yang inisial A. Nah, ini tuh untuk model rantainya ada bedanya antara inisial A sama yang inisial N. Kalau yang inisial N itu ada batu permatanya gitu, jadi makin manis. Tapi kalau menurut Neng Nadia, dua-duanya suka loh guys. Nah, kalau menurut kalian gimana? Dua-duanya bagus nggak? Kalian lebih suka yang mana? Ini tuh aduh cantik banget sih, gila. Keren banget ya. Aduh keren-keren, jadi kalau dikombinasiin sama gelang lain juga bagus gitu. Karena gak terlalu rame untuk gelang rantainya. Dan untuk beratnya itu ringan banget. Yang A 1,50 gram, yang inisial N 2,30 gram aja. Oke guys, segitu dulu info dari aku. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Bye, assalamualaikum.